Etiologi atau penyebab tersering dari infeksi saluran kemih adalah adanya infeksi dari mikroorganisme seperti bakteri, parasit, ataupun jamur. Selain itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSOP, saya Dr. Marlina Jadi Putri, saya dokter umum bertugas di RSOP Ciamis. Hari ini saya akan sharing sedikit mengenai infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan suatu kondisi di mana organ-organ yang termasuk ke dalam sistem kemih seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra mengalami infeksi. Etiologi atau penyebab tersering dari infeksi saluran kemih adalah adanya infeksi dari mikroorganisme seperti bakteri, parasit, ataupun jamur. Selain itu, pola hidup yang kurang baik terkait dengan personal hygiene, misalnya cara membersihkan saat berkemih yang salah, lalu penggunaan air yang tercemar, dan penggunaan tisu yang kurang bersih. Sama halnya dengan gejala ISK pada perempuan, gejala ISK pada laki-laki antara lain, pertama, adanya nyeri dan perih saat buang air kecil. Kedua, rasa tidak nyaman di bagian perut bawah. Ketiga, bau urin yang lebih menyengat daripada biasanya. Yang keempat, warna urin yang lebih pekat. Yang kelima, urin yang dikeluarkan sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Jika sahabat RSOP mengalami gejala-gejala tersebut dan disertai dengan adanya demam, meriang, menggigil, mual, muntah, dan nyeri pada bagian pinggang, itu tandanya sudah menunjukkan adanya infeksi yang harus segera ditangani. Jika sahabat RSOP mengalami gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, dianjurkan untuk segera datang ke dokter ya. Kini, RSOP Ciamis sudah memiliki layanan dokter spesialis penyakit dalam. Sahabat RSOP bisa langsung datang untuk berkonsultasi. RSOP Ciamis, profesional dan menyenangkan.